sekali kau lakukan dan selalu aku maafkan. Mungkin ini juga memang salahku, percaya akan janji manis. Kau bohong dan terus bohongi aku, hianat dan terus hianat. Kau buang aku, kau hina aku, kau campak. Alhamdulillah. Darahnya masih energik bener. Iya. Serak-serak becek. Angie, lagu ini Angie bikin sendiri kan?
Iya, saya liriknya tetap terutama dalam banget nih. Buat siapa sih lagu ini? Max poin apa isinya itu untuk siapa? Buat siapa aja yang ngerasa sih. Saya sama Ustadz langsung merasa. Enggak, masalahnya masih samar-samar. Buat ya, siapa makanya kan seperti itu. Maka berarti saya tanya Ustadz. Kalau ada yang kena berarti yang ngerasa kan. Iya. Pokoknya karena ini hari Idul Fitri ya Ustadz ya. Pokoknya sebenarnya itu kan lagu aku tulis sekitar 2-3 tahun aku lagi di dalam. Oh, oke. Okay. Jadi memang mungkin imannya juga masih begitu. Jadi ya, kan masih labil lah ya. Karena belum terima dengan putusan dan sebagainya. Jadi nada ya konotasi negatifnya dan penekanan lebih kepada kayak bahasa sekarang manusia apa kayak lo gitu kan. Tapi berarti kan Angie ada merasa ada orang-orang yang selama ini pergi meninggalkan Angie. Banyak. Oh. Banyak gitu. Yeah. Itu makanya syairnya kan begitu. Iya, Istilahnya dia dipermainkan seperti itu dan juga setelah dia divonis seperti itu banyak yang lari juga teman-temannya gitu. Ada yang deketin juga, ya itulah manusiawi gitu. Ya artinya dalam pandangan aku kan sejahat-jahatnya manusia tuh gak akan mungkin untuk menjahati orang yang keadaannya lagi terpuruk. Kalau misalkan kita lagi di atas mau jahatin ya kan, tapi kan kalau kita udah di dalam gitu kan terus lu jahatin lagi gitu kan, terus lu hina lagi, lu maki lagi ya. Mungkin karena suasananya juga lagi di lapas ya kan. Namanya juga kan ujung-ujungnya kalau di dalam lapas kan kita nggak ngundang elu ke sini kan gitu kan bahasanya gitu. Betul. Mereka nggak mau tahu elu benar elu salah kata mereka kan begitu ya. Statian kan stat ngacir ya. Maunya sih ngacir dari sana. Iya. Tapi Angie, kemudian kan ada proses. Tahu. Sekian lama di dalam, Angie belajar agama, mendekatkan diri dan sampailah pada titik ini, sebutlah ini hari kemenangan begitu. Kalau boleh tahu. Dengan begitu sakitnya Angie sampai kebikin jadi lirik lagu itu termaafkan semua kah? Jadi alhamdulillah nikmat yang aku dapatin selama bertahun-tahun setelah proses yang panjang, saya mampu untuk mengikhlaskan orang-orang yang berbuat jahat kepada saya. Saya mampu untuk memaafkan orang-orang yang mencaci saya. Saya mampu untuk sabar mendengar ini kuping nih kalau misalkan dasar nih koruptor, dasar makan uang rakyat begitu-begitu. Dulu kan masih kadang-kadang masih ada, lu nggak tahu siapa yang terjadi kan masih ada ya dalam hati ya. Tapi kalau sekarang udah alhamdulillah gitu. Artinya yang Pak Ustadz selalu katakan juga, ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, sesungguhnya kebaikan mereka itu berpindah kepada kita. Oh, alhamdulillah. Nah, jadi masalahnya kalau seseorang itu nyinyir kepada kita, kan memang belum tahu yang aslinya. Artinya kalau kita mau mengatakan seperti itu harus tabayun terlebih dahulu kan. Nah di sini ya mudah-mudahan saya juga salam mendoakan juga ke Bunda Angie ini menjadikan kanzil jannah, tabungan surganya. Amin. Itu supaya kita nih kalau lebaran ketemu siapa saja, udah maaf-maafan, maaf lahir batin ya. Jangan cuma kata-kata dan seringan itu. Padahal kan maknanya dalam ini, kita mau memaafkan seseorang yang mungkin saja ada kesalahan-kesalahan yang kita juga buat tanpa kita sengaja. Kan kira-kira begitu. Gimana caranya supaya maaf kita ini di bulan, di bulan Syawal lah ya, di hari raya ini, itu nyampe ke yang diinginkan oleh agama Islam gitu. Jadi ketika kita memberikan maaf di bulan yang penuh kebahagiaan ini, memang memaafkan itu berat. Iya. Berat. Jadi kalau untuk bilang saya mohon maaf ya gini-gini, gampangnya minta ampun, tapi yang memaafkan ini di hatinya tuh benar. Sakitnya tuh di sini, Bang. Iya. Ustadz Munawir nih. Kalau boleh dari pengalaman Angie, gimana Angie bisa sampai ke posisi mengikhlaskan, memaafkan itu sampai selesai sudah. Saya mau bangkit lagi menjadi orang yang barulah sedemikian rupa. Sebenarnya sih aku doa terus senang tiap doa hari. Jadi saya minta sama Allah, ya Allah berikan saya kemampuan untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakiti saya. Ya Allah berikanlah saya kesabaran untuk bisa mendengar cacian orang-orang. Ya Allah berikanlah saya rasa bersyukur walaupun udah dihina-hina masih ada orang tua yang selalu ngebanggain hati saya. Jadi emang pertama diminta, terus kedua akhirnya saya ini kan juga banyak dosanya ke orang tua. Kalau misalkan ada orang lain gitu loh ibaratnya salah ke saya langsung menghitung dosa saya. Ya Allah
kalau misalkan saya nggak introspeksi juga terjadi ternyata. Kalau saya nggak maafin ini, nanti orang tua saya kan juga bisa nggak maafin saya. Duh. Jadi saya memaafkan orang lain sebesar-besarnya harapan saya agar supaya ketika saya ada salah sama orang lain itu bisa memaafkan saya. Sombong itu milik yang kuasa. Itu dia. Jadi jangan sekali-kali kita memakai sifat kesombongan itu ketika memang kita nggak pas. Time-nya kurang pas. Iya, jadi kadang-kadang kita tuh nggak maafin karena kita sombong. Iya. Dan kita kan, saya kok digituin ya? Nah, berarti kan masih ada akunya. Akhirnya gugur pula lah ibadah kita kan katanya Allahu Akbar. Tapi masih akbarnya kita nih, bukan Allah gitu. Padahal kita ngucapin takbir kan berapa kali ya. Dalam setiap sholat kita kan Allahu Akbar. Tapi ternyata itu juga lip serving aja ketika kita ini masih terlalu mengakbarkan diri kita sendiri. Ah, ini pesan-pesan yang simpel-simpel tapi mengingatkan betul dari Enji sama Ustadz Munawir nih. Mudah-mudahan kita semua dapat ya bahwa timbal balik semacam ini, terutama memaafkan, mengikhlaskan sesuatu karena kita berpikir juga kita punya salah, silaturahmi, membuka jalan-jalan baik kita menuju ke surga, itu dari hal-hal kecil-kecil gini kadang-kadang kita lupa dan sombong kita. Kita tuh suka, ah ngapain gue berteman lagi sama dia, nggak sama dia juga gini. Itulah kesombongan-kesombongan betul. Kita yang nggak perlu sebetulnya. Kalau kita mengingat, kita toh akan berpulang juga. Amin, insya Allah. Ustadz. Ketika doa Allah kabulkan. Iya. Ini di dalam ayat yang tadi saya sebutkan di awal. Iya. Udu'uni astajib lakum. Doaku pasti akan Allah kabulkan. Kalimatnya da'a ya da'an, berarti orang yang selalu memang dia memohon. Nah, kalau minta, terus kemudian sesuatu yang dia memerintahkan kepada kita enggak dijalanin, kira-kira mintanya dikasih atau enggak? Berarti salah satunya, kalau misalkan Bunda Enji istilahnya ketika dia doanya Allah kabulkan karena memang dia menjalankan segala perintahnya. Lah kalau kagak jalanin perintah bagaimana mau? Ongkosnya bagaimana, yeah. SPK-nya bagaimana. Nah, kalau sudah SPK-nya Allah jalani benar, masa Allah nggak ngasih rezeki? Amin. Itu. Insya Allah begitu ya. Ustadz Munawir, Enji, sayang sekali waktu kita terbatas menemani pemirsa. Pengennya sih menemani seharian ya. Iya. Tapi kan kita juga harus makan pulang tempat, Ustadz. Iya, kan? Harus silaturahmi, nungguin ya kan. Saudara-saudara kita mungkin juga kita masih akan jalan silaturahmi. Memaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya seperti Amin. Kata Enji dan Ustadz. Menjadi pesan kita deh pagi hari ini untuk pemirsa Sapa Indonesia Pagi spesial kali ini. Ustadz sama Enji, terima kasih. Dan kita sama-sama ya menutup Sapa Indonesia Pagi spesial kali ini dengan mengucapkan minal aidin wal faizin. Ustadz yang mimpin deh, kan okay. Tadi takbirnya sama Ustadz. Yeah. Sekarang kita mohon maafnya juga sama Ustadz. Oke. Okay. Kita kesini Ustadz, silakan. Sama-sama kita ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.